Ya pemirsa, dalam memeriahkan HUT Muaro Jambi ke-23 tahun, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bakal menggelar Pesta Rakyat pada Minggu 23 Oktober 2022. Pemkab Muaro Jambi akan mengundang artis ibu kota Charlie Van Houten dari setiap band untuk menghibur masyarakat Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi tepat berusia 23 tahun yang jatuh pada tanggal 12 Oktober lalu. Berbagai acara pun telah digelar dan saatnya akan ada Pesta Rakyat yang akan digelar pada hari Minggu 23 Oktober 2022 mendatang. Dalam memeriahkan HUT Muaro Jambi ke-23, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bakal menggelar Pesta Rakyat pada Minggu 23 Oktober 2022. Pemkab Muaro Jambi akan mengundang artis ibu kota Charlie Van Houten dari setiap band untuk menghibur masyarakat Muaro Jambi. Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono, dalam merayakan hari jadi Kabupaten Muaro Jambi, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi akan menggelar Pesta Rakyat di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi. Nantinya akan ada artis ibu kota yakni Cherly dan Rapi Kimbal juga yang ikut hadir dalam Pesta Rakyat itu. Di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2022. Memang mengharapkan semua masyarakat bisa hadir untuk sama-sama bergembira terhadap untuk memperingati ulang tahun Kabupaten Muaro Jambi ke-23 ini. Dan juga sekaligus kami menghimbau agar dalam kegiatan Pesta Rakyat itu tetap menjaga situasi yang kondusif, menjaga keamanan, ketertiban, karena situasinya kan saat ini memang rawan terhadap hal seperti itu. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan.